Mas Klawu yang jadi kapten Sekoci. Sore ini kita mancing lagi. Tadi siang rencana mau pulang tapi tidak jadi, akhirnya kita mancing lagi. Sambil menunggu suasana sejuk. Setelah itu kita pulang. Mancing kali ini kita tidak ada target. Kita berbukan apa. Yang penting strike saja sudah cukup. Karena siang ini airnya berdiri dan menghibur Pak Kodok yang sedang ada. Apa tuh? Kanan kiri. Yo. Mantap, Dok. Babon. Rasane piye, Dok, rasane? Kariane kok. Rasane piye rasane? Rasane merdu. Deg-degan apa ora, Dok? Deg. Piye, oke ra? Mantap. Mantap banget. Bil. Sepikir memunggul ya, yo. Apa? Manduwe lar sedike. Jaket punya. Wah. Wah. Tekan melek ngasukan. Dek, ambek kamu kayak apa, Dek? Tak. Satu teh. Ya. 5 jari. Kalau diukur sandal ya sandal orang dewasa. Cote mantap. Karena waktunya sudah sore dan besok biar bisa aktivitas kembali kerja, guys. Jadi sore ini kita akan istirahat dulu. Kalau ada waktu longgar pasti kita akan kembali lagi. Kita yang menjemput Mas Deril alias Klawu, nanti yang akan jadi kapten Sekoci. Mas Deril ya. Kapten Sekocinya ini nanti. Kemas-kemas, Jess. Sudah ada panggilan untuk segera mendarat. Hari siap-siap pulang. Pulang. Sore ini kita cukup. Sementara kita akan ke darat. Kali ini yang menjemput adalah Mas Deril.
atau alias Mas Klawu yang jadi kapten Sekoci.